Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 30 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin News Malam Sunan. Pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak diduga tewas akibat keracunan di Magelang, Jawa Tengah. Guna memastikan penyebab kematian, polisi membawa ketiga jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban helikopter Polairut yang sempat hilang di perairan Bukulimau, Manggar, Belitung Timur. Jenazah telah teridentifikasi atas nama Bribda Khoirul Anam. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang terjadi di kawasan Sidoarjo Utara, Jawa Timur. Akibatnya kawasan pusat kuliner Aloha dan Baliho ukuran raksasa rusak dan ambruk. Seorang pengendara sepeda motor kritis setelah terjatuh dari atas jalan layang flyover Kemayoran Pademangan, Jakarta Utara. Diduga korban hilang kendali saat melaju di tikungan. Pemirsa, dua jenazah korban gempa kembali ditemukan dan dievakuasi petugas gabungan. Sementara 9 korban lainnya masih hilang. Petugas SAR gabungan akhirnya merekomendasikan untuk menghentikan upaya pencarian korban longsoran di Ciberem, Cijedil. Pemirsa, objek wisata Danau Laguna di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara memiliki keunikan tersendiri dan berpeluang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia. Dengan spot wisata yang indah, danau ini menawarkan wisata alam sekaligus wisata bahari yang akan menambah pengalaman Anda berwisata keliling Indonesia. Cara para rider taklukan trek di kaki Gunung Raung Bondowoso, Jawa Timur. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, mantan Miss Kroasia terancam dideportasi, denda besar, dan kurungan penjara setelah tampil seksi di gelaran Piala Dunia Qatar. Sementara petinju kenamaan Canelo Alvarez marah besar terhadap Lionel Messi karena dianggap menghina lambang Meksiko. Ya, bagi Anda pecinta wisata alam, menjelajah alam ala biker berikut ini mungkin bisa masuk ke bucket list Anda. Puluhan rider menaklukkan trek di kaki Gunung Raung di Bondowoso, Jawa Timur sambil menikmati keindahan alam. Mulai dari kawasan hutan pinus, bambu, hingga kawasan hutan pelangi. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari bantu saudara kita yang terdampak gempa Cianjur melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mscpeduli.org. Anda dapat menyaksikan siaran digital GTV melalui channel 28 UHF. Saya Renar Sari, selamat malam dan sampai jumpa.